Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik banyak di sana, nan sedang gubuk, nan sedang tagak, ngelelado, bawang putih, besar tojo, nan sedang membawa tu, besar tujuh kereta api. Kita informasikan juga, sedo yang membawa kereta api, kalau ada kebocoran berkereta api, itu di Simbang Kulit Mani, Malaysia, itu lado bengke. Jadi kalau ada kereta api yang bocor ban, turun mesin, tukar klep, segala macam, itulah tuh bengkelnya di Malaysia. Kemudian kalau seandainya ada becak, becak kurang oli, enggak ada olinya, enggak ada, ya. Kemudian rantainya putui, kelingonya cabiat, segala macam becak tuh. Nah, tuh bengkelnya lado di Simpang Pasaman Timur, Rau. Di Rau, semua tuh. Lalu sebelah Batang Karambia, Lurui, Blok Kidah sekitar ya. Atau Lurui lo boleh, Blok Kidah, Lurui, Blok Kidah, Lurui, Blok Lo Kidah boleh, Lurui itu Blok Lo Kidah, Lurui, Blok Kidah, Lurui, ada kek sebelah Kidah tu lah, kek Pangka, Batuang, atau tumbuh Batang Jaguang situ sekitar. Kemudian kalau seandainya ada kerusakan, truk trailer misalnya, trailernya sakit kepala, trailernya sakit paru-paru, trailernya damam segala macam kan, tukar busi, ganti oli segala macam, tukar kipih, serta jusrit, itu bengkelnya lado di Jalan Ambon, Filipina. Di mana tuh? Di Sawala, Surantia, Painan. Kemudian buka cabang di 50 kota, Payakumbuh, Batu Sangka, dan di Indramayu. Nah, itu spesial untuk gerbong saja. Kemudian kalau seandainya, ya, kalau seandainya ada motor jeep, motor GP ya, motor GP, tidak bisa untuk mendorong becak, pedati besar 7 bendi, itu bisa untuk menambah piston di pasar steba ada ke Sijunjuang. Di mana tuh? Di Sawala, mortir bin, di Pasaman Barat. Nah, itu ada di situ ada orang menjual caci, yang ada orang situ menjual lontong, di situ ada orang menjual tembok, di situ ada orang menjual periuk basi. Kemudian kalau masih kendaraan ya, kalau seandainya ada ban bocor tetapi pelatinanya hilang, mesinnya masih ada tetapi masih duit untuk menyempurnakan bunyi mesin itu ada di Maligi, dari Maligi dekat Natal. Pasnya di Sawala, toko Ameh di Solo, Kabupaten Solo. Nah, itu si Wandri, nah tukar menjualnya. Nah, di situ banyak tuh. Kalau seandainya skrupnya kurang, bautnya kurang, rodanya patah, bendannya kurang, kemudian tidak pernah sarapan pagi segala macam, tentu fisiknya lemah. Maka nutrisi sarinya itu akan disebabkan dengan urbi namanya. Urbi itu harus diganti piston secepatnya. Nah, kemudian kalau seandainya ada auto mogok di jalan, cuman didorong oleh orang, tidak namanya duit, maka bengkelnya lah ada di Pandakian setuju. Gimana tuh? Dekat Lintau. Di mana lintaunya? Dake Rumah Makan Sariwangi, Jakarta Selatan. Berarti barari ya kan? Barari untuk memelok itu saja. 80 hari. Nah, 80 hari untuk memelok itu. Apakah mereka itu lari di dalam berolahraga? Tidak. Di dalam olahraga itu, apakah mereka itu menangis? Tidak. Sekiranya harus diganti olinya capek. Kemudian busi rusak. Nah, busi motor rusak. Nah, itu bisa kita cari di Muko Kompi, Selolangon, Jambi. Tapiknya di sebelah utara Aceh Selatan. Nah, dan itu kesadarannya adalah bengke-bengke motor yang bisa untuk memompa ban kereta api, menambah gerbong, magi nasi, magi lontong untuk sarapan pagi, kemudian untuk singgah di beberapa buah kabupaten yang seharusnya mereka itu maraton pagi. Salam bengke. Assalamualaikum.